Isu keselamatan makanan dijangka menjadi fokus dalam Belanjawan 2024. Selain menjamin bekalan makanan yang stabil dan berterusan, usaha juga perlu bagi menangani kenaikan kos sara hidup. Laporan Zaki Amani Ahmad. Dalam usaha memastikan kestabilan makanan, faktor input pertanian yang semakin meningkat serta membebankan pesawah dan pembekal perlu diberi perhatian. Apa yang diharapkan mereka? Pemberian subsidi dapat diteruskan dengan mekanisme bersasar. Bukan sahaja menampung kos pengeluaran asas tani, langkah itu juga dilihat mampu mengelakkan ketirisan. Kita syarikat, kita bersama-samalah dengan agensi seperti MADA buat pengembanganlah di kawasan supaya peladang, petani ini dia dapat info yang betul tentang penggunaan input tanian seperti racun lah. Kalau kita tengok setakat sekarang ni dia jadi penerimaan. Maksud dia peladang ni dia semakin okey lah. Maksud dia bila kita bersama-sama dengan JC, kita buat pengembangan bagaimana cara nak guna racun, buat tanaman secara berjadual, nampak tu keadaan tu dah semakin berubah daripada dulu lah. Maksud dia semakin ke arah ke baik. Mereka turut mengharapkan agar projek Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB dirangkumkan dalam Belanjawan 2024. Smart SBB dilihat antara langkah berkesan bagi mengurangkan kebergantungan kepada beras import. Contohnya, di Simpang 4 Perlis dan Air Hitam Kedah. Smart SBB yang dilaksanakan selama dua musim tahun ini melibatkan keluasan hampir 183 hektar telah mencapai hasil tuaian lebih 8 tan per hektar. Dalam usaha melahirkan lebih ramai petani dan pesawah berpengetahuan, pengembangan pengetahuan dan teknologi revolusi industri sektor pertanian perlu juga diberi keutamaan. Dan beras negara ni boleh cukup. Kalau kata peladang ni boleh membekalkan padi 9 tan ke atas 1 hektar. Yang ada ni tak ada masalah pun. Dengan keluasan yang ada ni cukup. Pasal kita tak cukup baru 30 lebih lah. Bukan banyak lah. Sikit lah. Boleh. Dia pokok padi ni dia jenis tanaman. Mana dia memerlukan penjagaan dan memerlukan makanan. Mana kita susun makanan bagi cukup, dia akan menghasilkan buah yang berkualiti. Dia tak kira di kawasan Haida ke, Kada ke, Mada ke, Luak Mada ke. Pasal macam dah satu projek kami laksanakan dengan napas ni di Luak Mada, di Gubuk Panjang. Kawasan yang hasil 3 tan. Jadi kita usahakan dengan peruntukan daripada napas ni, napas bersama dengan Petronas ni diperkeluar peruntukan, kami usahakan daripada 3 tan tu boleh dapat hasil 7 tan bersih 1 hektar. Dengan keluasan 20,073 hektar yang diusahakan 10,400 pesawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Perlis, pesawah kita mampu melangkah lebih jauh. Tidak mustahil, suatu hari nanti, Malaysia bakal muncul sebagai pengeksport beras. Zaki Yamani Ahmad, RTM.